itu dia perpustakaan Pustaka Siwi. Selanjutnya, Miss akan mengajari kalian tentang perpustakaan digital. Ini dia. Nah, karena kalian di rumah aja, kalian bisa nih memanfaatkan perpustakaan digital SD Sedamulyo 04 dengan cara membuka website perpus.sdnsedamulyo4.sjh.id. Nah, seperti ini contohnya. Tinggal diklik, lalu kalian akan masuk ke websitenya. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Di sini banyak koleksi yang bisa kalian manfaatkan untuk menambah wawasan kalian. Jadi walaupun kalian di rumah aja, kalian tetap bisa memanfaatkan koleksi yang ada di Perpus Pustaka Siwi ini. Tuh beberapa koleksi. Dan di sebelah sini ada menu. Ini menu-menunya ada beranda depan, warta perpustakaan, info perpus, lokasi, area anggota, pustakawan, bantuan, dan lain-lain. Nah, di sini Miss mau mencoba mencari koleksi agama nih, contoh ya, langsung klik cari. Tunggu loading dulu. Dan nah, ini ada beberapa koleksi tentang agama yang tadi kita cari. Udah deh, kalian tinggal cari aja, tinggal klik aja mana buku yang kalian pengen baca gitu. Nah, selanjutnya di Pustaka Siwi ini juga ada nih, kalau misalnya kalian punya karya, pengen kalian upload ke semua orang biar semua orang tuh tahu. Dan ini caranya, lewatnya ke website breakstriptime.sdn94.sjh.id. Nah, ini contohnya. Ini biar kalian tuh punya karya atau tugas biar bisa dilihat orang banyak, seperti itu. Nah, ini menu utamanya bakal muncul seperti ini. Lalu kita coba klik kutu buku. Nah, di sini ada menu golek. Golek itu kalian untuk mencari koleksi ya, koleksi apa yang kalian inginkan. Tuh, ada beberapa koleksi. Ada informasi juga. Tuh, kalian juga bisa upload karya di sini kok. Coba ya, kita coba. Nih ada menu DIY. Kita coba klik. Di sini lagi loading. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah tentang kreativitas teman-teman kalian. Ini beberapa contoh kreativitas dari teman-teman kita. Ada yang bercerita bermain di time zone. Lalu ada kloase owl lah. Ini juga ada beberapa hasil karya dari teman-teman kita. Kalian juga bisa kok upload karya seperti ini. Nah, gimana tuh uploadnya? Nih, Miss ajarin. Pertama, klik upload karya. Nih, dibaca dulu syarat dan ketentuannya. Nah, habis itu kalian tulis data diri kalian di sini, langsung selipkan file. Di situ bisa kalian bisa upload karya-karya kalian atau tugas. Nah, nanti karya terbaik bakalan kita pilih untuk menjadi pemenang. Seperti ini. Nah,
Lalu yang terakhir ada konseling. Di sini kalian bisa memanfaatkan website ini untuk konseling juga. Ada curhat, ngobrol asik, dan kamu bisa cerita apapun yang kamu rasakan. Nih, ini bukan hanya untuk siswa ya, untuk orang tua juga bisa, dan kerahasiaan dijamin aman. Dan di sini ada dua tim konselor kita, ada Imas Firly dan Mistisa, Miss Imas dan Mistisa. Ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.